was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pengacara dan penyampai radio terkemuka Nabil Ahmad menyatakan dia enggan menerima tawaran menjadi duta jenama pakaian lain meskipun ditawarkan bayaran yang tinggi. Kata Nabil, dia akan setia bersama jenama Jekyll sebagai tanda mengenang budi. Menurut Nabil, tahun ini sudah masuk tahun ke-9 sejak dirinya digelar duta Jekyll. Katanya dia akan setia bersama jenama tersebut meskipun banyak pihak lain yang menawarkannya menjadi wajah jenama mereka. Nabil memilih untuk setia bersama Jekyll atas dasar kesetiaan dan ingin membalas budi mereka yang ada bersamanya ketika dia tidak mempunyai job semasa perintah kawalan pergerakan dahulu. Ada jenama yang menawarkan saya ratusan ribu ringgit, tapi saya tolak ia karena kesetiaan, sebab saya ingin lagi masa saya tengah tiada job. Waktu PKP hidup saya memang huru-hara. Satu-satunya klien yang telepon saya minta saya buat video adalah Jekyll. Tak bolehlah saya nak sebut nama yang tawarkan saya itu. Banyak yang menawarkan, tapi tidaklah sampai berjuta untuk saya. Ia nampak macam berlawan. Atau kau bukan nak aku sangat, kau nak lawan sahaja, nak tunjuk kau boleh beli kita. Dalam pada itu, pengacara ini tidak menyesal kerana menolak tawaran tinggi yang ada. Nabil menjelaskan dirinya bukan seorang yang mata duitan, hingga ingin mengejar pihak yang dapat menawarkan bayaran yang lebih baik. Saya tidak menyesal sebab saya rasa tiada cara lain untuk saya membalas budi dan tiada cara lain nak beritahu orang yang saya setia di sini. Saya letakkan kesetiaan pada itu, bukanlah saya letak nilai pada duit semata-mata. Jekyll sudah bagi saya pakaian hari raya selama 9 tahun, bukan saya saja sekeluarga, termasuk juga orang tua saya, katanya lagi. Jadi di mana saya mahu balas jasanya kesetiaan itu, yang penting ia bukan pada wang ringgit, sebab saya bukan mata duitan, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.